Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nagan Project, channel yang menginfokan berita-berita viral yang sedang hangat diperbincangkan, baik dalam maupun luar negeri. Namun bagi kalian yang baru ketemu dengan channel ini, tidak salahnya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu. Biar kalian jadi orang pertama yang mendapatkan update-update video terbaru dari channel Nagan Project. Jika sudah, mari kita nonton videonya. Diketahui, Nabi Muhammad merupakan tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Bahkan dapat dikatakan, seluruh umat Muslim pasti sudah mengenal sosok seorang Nabi dengan segala kebaikan dan kerendahan hatinya ini. Beliau pun disebut sebagai utusan Allah yang menjadi tauladan seluruh umat Muslim di dunia. Baik dari zaman kenabian hingga zaman modern saat ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri merupakan Nabi paling akhir yang diutus Allah untuk menuntun umat di dunia. Di mana Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup dan tidak ada lagi Nabi setelahnya yang menjadi utusan Allah. Hal inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad mempunyai sebutan sebagai Khataman Nabiin, atau Nabi paling akhir. Sebagai utusan Allah paling akhir, Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran Allah yang telah disampaikan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Sebagai Nabi terakhir, perjalanan Nabi Muhammad tidak lepas dari upaya menyeru seluruh umat manusia agar beribadah kepada Allah dan menunjukkan mereka jalan yang lurus dalam urusan dunia maupun akhirat. Sama seperti Nabi-Nabi sebelumnya, Nabi Muhammad pun mendapatkan wahyu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kali ini, Allah memberikan wahyu berupa petunjuk bagi Nabi Muhammad untuk membaca kitab suci Al-Quran agar terang dalam menjalani kehidupan. Selain wahyu yang diberikan, kisah Nabi Muhammad yang lain juga tidak kalah menarik untuk disimak. Salah satunya yaitu pusaka-pusaka Nabi Muhammad yang tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Ada sekitar puluhan pusaka Nabi Muhammad yang lainnya, namun 7 relik ini adalah yang paling termasyhur dan sangat dirahasiakan bahkan belum ditemukan. Apa sajakah itu? Ini dia 7 pusaka Nabi Muhammad yang tidak diketahui keberadaannya. Satu, cincin perak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah hendak menulis surat kepada penguasa bangsa Ajam atau Asing, kepadanya diberitahukan, sungguh bangsa Ajam tidak akan menerimanya kecuali surat yang memakai cap. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan sebuah cincin untuk cap surat. Terbayanglah dalam benakku putihnya cincin itu di tangan Rasulullah. Diriwayatkan oleh Ishaq bin Mansur, dari Mu'az bin Hisham, dari ayahnya, dari Qatadah, yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena sebagaimana dikatakan bahwa cincin Nabi Muhammad dipakai sebagai pengecap surat, maka Nabi tidak memakainya karena fungsinya pun lain. Atau mungkin saja pengertiannya bukan tidak dipakai, tapi jarang. Ukiran yang tertera di cincin Rasulullah adalah, Muhammad, satu baris. Rasul, satu baris, dan Allah, satu baris. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Yahya, dari Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, dari ayahnya, dari Sumamah, yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tersebut di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim yang diceritakan seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik katanya, adalah cincin Nabi Muhammad yang terukir Muhammad Rasulullah itu pada masa hayatnya selalu dipakainya, kemudian setelah wafatnya Nabi Muhammad dipakai pula oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian setelah wafatnya Abu Bakar dipakai pula oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kemudiannya lagi setelah wafatnya Sayyidina Umar, dipakai oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Lama masa yang dipakai oleh Sayyidina Utsman itu adalah selama 7 tahun, kemudian pada satu hari pergi Sayyidina Utsman ke sebuah sumur yang bernama Aris dan duduk ia di tepi perigi itu. Kemudian dimain-mainkan cincin di jarinya itu, tiba-tiba cincinnya jatuh ke dalam sumur. Maka kata Anas bin Malik yang menceritakan hadis ini, kami turun ke dalam sumur itu untuk mencarinya, kami keringkan airnya tapi tiada kami jumpainya, maka berulang kali kami ke sumur itu selama 3 hari namun cincin tersebut tidak pernah ditemukan. 2. Baju besi Nabi Muhammad. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Ghazwah Uhud memakai 2 baju besi. Sungguh beliau memakai keduanya secara rangkap. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Umar, dari Sufyan bin Uyainah, dari Yazid bin Kusyaifah, yang bersumber dari Said bin Yazid.
3. Bejana baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam Isra, yang amat menyedihkan bagi Nabi Muhammad, beliau didatangi burak. Nabi menungganginya hingga ke Baitul Maqdis kemudian mengerjakan salat 2 rakaat. Setelah Nabi keluar masjid, Jibril datang membawa bejana berisi arak dan bejana berisi susu. Nabi memilih susu dan alhamdulillah sampai saat ini umat Islam merupakan pengkonsumsi alkohol yang amat sedikit. Pada hari perjanjian Hudaibiyah, orang-orang merasa kehausan dan mereka menghampiri Nabi untuk meminta air. Air dalam bejana hanya tinggal sedikit. Rasulullah lalu berwudu. Setelah itu, beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana dan air keluar dari sela-sela jemarinya seperti mengalir dari mata air. Orang-orang pun minum dan berwudu. Jumlah mereka 1.500 orang. Perisai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad memiliki 3 buah perisai, yang diberi nama oleh beliau Az-Zaulah, Al-Fatak, dan 1 perisai lagi bergambar kambis atau kibas. Dirangkum dalam Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad, jilid 6 halaman 16-17. Tombak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mempunyai 5 buah tombak yang bernama Al-Mutsui dan Al-Mutsi, sedangkan 3 lainnya adalah rampasan perang dari kaum Yahudi Bani Koinuka. Tombak ada yang berukuran lebih kecil yang berbeda dengan tombak biasa. Tombak jenis ini digunakan dalam keperluan sehari-hari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad biasa ditancapkan untuknya tombak lalu beliau salat menghadapnya. Dirangkum dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Bab Sutra atau Pembatas Salat Hadis nomor 92. 6. Tandan kurma bercahaya dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah memberi Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu, sebuah tandan kurma, setelah salat isya berjamaah bersamanya pada malam yang gelap gulita. Beliau bersabda, pulanglah dengan membawa tandan ini. Ia akan menyinarimu dari kedua tanganmu 10 kali telapak tanganmu. Jika memasuki rumah, kamu akan melihat sesuatu berwarna hitam, maka pukullah dia hingga keluar, karena dia itu adalah setan. Maka Qatadah pulang dan tandan kurma itu menyinari hingga dia masuk ke dalam rumahnya dan menemukan warna hitam lalu dipukulnya hingga keluar. 7. Cincin emas. Di antara beberapa riwayat itu adalah apa yang disebutkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya, Al-Muwatta, dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah pernah mengenakan cincin dari emas kemudian Rasulullah membuangnya dan beliau bersabda, aku tidak akan mengenakannya selama-lamanya. Maka manusia yang menyaksikannya pada saat itu pun membuang cincin-cincin mereka. Demikianlah sedikit informasi tentang pusaka Nabi Muhammad yang tidak diketahui keberadaannya. Jika teman-teman semua punya persepsi lain dan mengetahui keberadaan pusaka-pusaka tersebut, silahkan komentar di bawah. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih.